Rema teriak, putri lagi diculik. Astaga, tapi putri takut nanti dibunuh sama putri. Ininya, penculiknya. Ayah, kenapa? Itu putri lagi di mana tuh? Di mana ini ya? Tian. Ayah, deket tol sih. Jauh di tol kiri. Oh ya udah, hati-hati ya. Iya, siap. Soalnya aku SMS tadi udah dibales tuh. Iya, sorry Kay. Putri nggak bisa jauh tadi, lagi naik sepeda soalnya. Ini baru bisa nih. Terus jangan jauh-jauh tuh, ada rawan begal tuh. Siap. Ya udah, hati-hati Put. Oke, bye-bye. Oke, so halo teman-teman semuanya. Pertama Putri seperti biasa mau ucapin thank you banget buat teman-teman semua yang udah subscribe channel YouTube-nya Tutri. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe sekarang juga ya. Pastiin kalian subscribe biar gak ketinggalan episode lainnya dari video Putri yang satu ini, karena akhirnya Putri jadiin 3 ya. Jadi karena videonya tuh lumayan panjang ya teman-teman ya, jadi Putri jadiin 3. Dan mudah-mudahan kalian masih penasaran sama episode 3-nya, karena episode 3-nya benar-benar seru. Oke, jadi di video kali ini tuh bakal menunjukkan betapa kejamnya si penculik ini ya. Ya, dan yang jelas dia bikin Putri bangkrut banget ya. Nggak tahu nggak paham, Putri ini penculiknya benar-benar sadis teman-teman ya. Dan dia banyak kemarin yang komen kalau dia tuh file RP ya, emangnya Putri juga bilangnya dia tuh file ya, tapi mau gimana lagi udah kejadian ya. Dan bener-bener gak nyangka Putri yang kena. Wah, apes banget sumpah. Oke, dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Dan pastiin kalian like sama komen-komen di bawah tentang video apa yang bagus buat Putri RP-in ya. Oke, mudah-mudahan kalian terhibur. Ini dia videonya, selamat menonton. Ya, kemana pokoknya terserah. Ambil aja bang saya om, jangan dia apa-apain sayangnya tuh. Emang Putri ada uang berapa? Kayaknya gak bakal dilepasin nih Putri. 4.000. Tuang gajianmu doang itu, beneran 4.000 aja nih. Gak mungkin. Iya, 4.000 aja om. Gak mungkin, paket tuh kayaknya banyak deh. Kapan? Ini sisa uang jajan Putri nih. Enggak. Aku tuh sebenarnya pengen jalan-jalan aja. Tapi kalau ada tebusan boleh? Jangan bilang ke siapa-siapa nih. Jangan radio. Kalau radio saya tembak. Ampun om, ampun, enggak radio. Jangan radio. Saya dibawa kemana nih? Saya pengen ngajak ke atas gunung. Jangan nyawa. Jangan keluar juga. Pintunya sudah saya kunci. Sebenarnya Putri salpok sama suara ini ya, sumpah. Itu beneran kan gak? Pakai radio, kok diem? Enggak kok om, enggak. Putri enggak, ini enggak pakai radio. Wah. Ya lagi ini soalnya lagi. Tadi goesnya sendiri aja, nggak ngajak temen. Kok sendiri? Iya, temen. Biasanya bikin konten tuh, rame-rame. Apa tuh konten? Bikin video lah. Nggak om, teman-teman Putri lagi liburan semua. Ini direcord aja, biar seru. Ya om. Wah, saya amatiran ini. Salah jalan, sorry ya, Mbak. Om, ampun om, turunin Putri dong. Lagi sekali bilang ampun, ampun saya tembak. Oh my god. Pokoknya ikut dulu. Saya nggak mau di tempat-tempat pinggir-pinggir gini. Takut nanti ada yang lewat, terus ditolong. Saya pengen ajak tempat yang sepi. Kita negosiasi ya. Tapi janji om ya, saya jangan diapa-apain.
Enggak. Gimana cara naik gunungnya nih? Terobos aja lah anjing. Aduh, para tuan, Putri dibawa kemana nih? Putri udah pernah kesini? Belum, Om. Om, saya jangan dibuang nanti ya. Jangan dilempar dari gunung gitu. Enggak. Saya enggak sesadis itu, Mbak. Tenang aja. Kalau nelpon nanti saya ditembak. Saya cuma pikir aja. Kalau seandainya saya bilang ke teman-teman Mbak, kira-kira saya dapat pesan apa ya? Jangan, Om, kasihan teman-teman Putri, Om. Putri nggak enak kalau ngerepotin mereka. Wah! Oh, tangannya nggak berfungsi. Wah! Oh no! Tenang. Tenang ya. Tenang, jangan panik. Jangan kaget kagetan. Saya getir udah agak merinding ini ya. Sabar. Pokoknya percaya dulu sama saya. Ya, Om, asal saya jangan diapa-apain ya. Enggak. Saya enggak doyan cewek. Tenang aja, enggak doyan uang. Kirain doyan cowok anjir. Ya, Om ya. Tapi bener nih, Om, Putri enggak bawa uang. Di ATM masa nggak ada? Mana sih? Udah ya, di sini kalinya tempatnya bagus. Oh, tinggi banget. Nanti Putri pulangnya gimana? Ya, tenang aja. Saya cuma pengen... Saya lupa maju mundur. Yang mana nih? Aduh. Jujur aja, Mbak, saya baru 2 minggu bisa naik mobil. Hebat kan? Bisa dibawa langsung ke atas gunung. Hebat, Om, hebat. Pak Putri, antara ketawa sama takut ya. Astaga. Om, ini udah bagus kok tempatnya, Om. Udah ya? Udah cukup bagus nih. Om, saya di SMS. Saya boleh balas nggak? Nggak boleh. Jangan pegang HP. Gimana caranya buang ya? Astaga, Om, jangan dibuang sayangnya, Om. Om, ampun, Om. Om, saya... Topeng saya. Wah. Topeng saya astaga. Jangan lupa pakai topeng tadi nih. Astaga. Video ya. Apa namanya Mas Emil? Ayo deh. Jangan Mas Emil. Saya tembak nih. Jangan, Om, ampun. Katanya ini Putri, aduh. Jadi gimana nih? Om, jangan tembak. Jangan. Enggak, aku enggak tembak. Aduh, saya lupa nih. Diam aja. Jadi, aku pengen curhat nih. Sebenarnya aku bingung ini. Udah berapa kali begal gagal? Biaya perbaikan mobilnya besar banget. Aku taruh di apa? Garkot. Malah minus duitnya 350. Astaga. Saya sedih sih dengarnya, Om. Aduh, apa nih, gimana nih? Putri bingung, Putri takut. Bisa enggak bantuin aku buat jadi apa namanya? Biar aku bisa begal lagi. Hilangin minusnya aja. Kasih saya uang 1 juta kali. Iya, bisa. Bisa. Bentar. Iya, 1 juta deh. 1 juta. Iya, astaga. Om, ampun. Kepleset. Aduh,
Om diam aja, jangan gerak ya biar nggak kepleset lagi. Om, saya dengar suara polisi. Kita pindah tempat kali ya. Oh, tapi Putri nggak dengar tuh. Saya dengar suara-suara makhluk halus tadi. Astaga, kantong 1053. Bentar. 1053. 1053. Iya, 1053. Iya. Saya boleh turunin tangan. Jangan angkat tangan. Oke. Om punya dana kan ya? Ada. Iya. Astaga, sendawa dong. 1053 om ya? Iya, 1053. Aduh, gak jadi deh putri pulangnya nih. Padahal mau modif si lampi. Om, katanya minusnya 350 nih. Gak bisa kurang ya? Enggak. 1 juta ya? Katanya sabi. Iya, tadi panik sih. Uangnya... yaudah deh. 1 juta ya? Oh my god, 1 juta kok malah yang... ini uang hasil ngamen saya. Saya aja ngamen buat dapet duit. Lama kali. Iya, udah. Udah masuk om ya, udah ya. Masuk om? Enggak. Hah? Oh, masuk. Ini udah ada. Udah ada 1053 kan? Enggak masuk. Oke, coba iya, dicek lagi om. Tapi masuk. Masuk om, udah ada nih bacaannya. Enggak masuk. Terus sekarang sisanya gimana dong? Saya kirim ke rekeningnya om. Enggak masuk ini. Masuk om, masuk bener sumpah. Putri enggak bohong. Astaga. Masuk. Enggak masuk. Oh my god, ditutur doang. Ya aduh, sakit. 500 aja dah. Iya, sabar. 500 ya. Jangan angkat tangan. Saya enggak suka lihat orang angkat tangan ya. Oh, terus Putri harus jangan. Aduh, gimana nih? Jangan angkat tangan. Wah. Pakai dana om ya. Saya pakainya OVO. Astaga. Tapi saya enggak punya OVO. 1053 om pakai dana ya. Putri enggak punya OVO. Iya, transfer aja ke OVO. Astaga, ini bisa enggak ya? Bisa. Oke. 500 ya. Iya. Masuk om ya, masuk ya om. Belum. Udah om, udah masuk. Masuk om. Udah masuk. Ini kesempatan putus. Udah masuk. Ternyata 1 juta. Waduh, kalau gitu. Kira-kira gimana tuh nasib Putri selanjutnya, teman-teman? Apakah bakal didol sampai mati karena Putri berusaha ngelawan? Ya habis dia posisinya enak banget mendorong, jadi Putri terpaksa dorong ya itu penculiknya ya. Upaya penyelamatan diri itu. Oke. Mudah-mudahan baik-baik aja. Ya, aduh Putri gak mau spoiler. Kalian ikutin aja, jangan lupa besok nonton lagi episode 3-nya ya teman-teman ya. Pastiin kalian subscribe ya, karena langsung tahu begitu Putri upload episode 3-nya. Oke, thank you for watching this video guys, and see you in a video guys. Makasih.